響きされもねえミスタンスパイダー目を澄まされるな行き当たってばたっても止まりやしない闇雲 Go ahead。Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini Ani mau nunjukin kepada kalian pertandingan antara Orihime Christmas digabungin sama Neliel melawan Neliel Christmas digabungin sama si Nemu Halloween. Jadi untuk si Neliel Christmas ini kalau kalian punya, kalau kalian bawa di line up kalian, itu bisa membuat tim kalian itu jadi tambah tebel ya. Nah, menurut Ani Neliel Christmas ini sangat bagus loh, memang sangat bagus. Kalau kalian punya, mumpung ini hari event terakhir, kalau kalian ada Soljet yang belum gacha, silahkan gacha. Tapi kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Nah, di sini Ane mau nunjukin pertandingan antara tim Ane Orihime Christmas digabungin sama Neliel, kemudian musuh Nemu digabungin sama Neliel. Tapi sayangnya di sini Neliel Ane ini belum terlalu kebuil dan ini belum berzan pakuto. Nah, belum zan pakuto pun ini ya cukup bagus sih, cukup bagus untuk nge-support. Sayangnya kalau enggak ada zan pakutonya, dia itu enggak bisa nge-heal. Sekarang kita masuk ke dalam pertandingannya. Jadi di sini Ane pakai Neliel Christmas digabungin sama si Orihime, sedangkan musuh Neliel Christmas digabungin sama si Nemu Halloween. Nah, kalian bisa lihat ya, dengan adanya si Neliel Christmas ini bisa membuat timnya itu jadi tambah tebel lagi, oke? Di ultimate tuh kan kalian bisa lihat kan, kalau damage-nya nggak tembus itu bisa nge-heal. Sedangkan di 2 ronde awal itu masih ada reduce damage dari core Ulquiorra. Oke. Nah, di sini musuh jalan ultimate. Kita lihat nanti kalian lihat sendirilah ini berakhir sampai ronde ke berapa. Oke, masih ronde pertama. Oke, Neliel ultimate. Nah, ini dia bisa nge-save 2 heal. Oke, damage-nya kecil tapi dia bisa nge-save 2 heal. Oke, si Nemu Halloween. Nah, ini Nemu Halloween ini kalau nggak mati-mati juga berbahaya sih, karena dot-nya kan wah tambah lama, ya tetap ada tambah sakit. Oke. Kalian bisa lihat ntar heal, oke, full lagi coy. Darahnya full lagi ya. Di situ full lagi. Oke, Orihime Ane nge-heal, darah Ane juga full. Kemudian Ulquiorra ultimate. Kita lihat berapa damage-nya. Cuman 300 ribuan. Oke. Sekarang dari si Neliel ultimate. Ningkatin reduce damage dan juga critical resist. Oke. Ultimate Aizen critical 1.400.000, tapi enggak mati coy. Enggak mati ya. Masih bisa bertahan. Oke, giliran dia jalan. Nanti ketika dia jalan, dia nge-heal lagi dia, ultimate lagi. Yamamoto bisa ultimate kah? Oh, nggak bisa ternyata ya. Tapi heal-nya masih bisa ke-save di 2 ronde awal. Oke, please terselamatkan. Oke, nice ya. Masih bisa selamat. Di ultimate Neliel, wow, karakter kita sekarat boy. Karakter kita sekarat. Apakah kita di sini akan mati semua karakternya? Oke, kita lihat meledak. Oke, sekarat semua ya. Sekarat semua. Untungnya di sini ada si Orihime bisa menyelamatkan kita heal. Oke, darahnya full lagi, boy. Wah, memang nggak nyesel sih nge-build si Orihime. Oke, lanjut ultimate, ningkatin reduce damage. Oke, si Tensa ultimate. Oke, damage-nya 2 juta tapi musuh belakangnya masih pada hidup semua ya. Masih pada hidup semua. Kemudian basic attack-nya si Neliel itu juga kan bisa nge-heal. Nah, itu sangat bagus sih. Oke, si Tensanya dia jalan ultimate 650.000. Masih ronde ketiga, masih santai. Oke, si Neliel lagi ultimate, ningkatin reduce damage dan juga critical resist. Kemudian nge-save 2 heal. Oke. Wah, si Nemunya coy ngincer Tensa Jangetsunya punyanya kita. Oke, ternyata kita masih bisa diselamatkan oleh pasifnya dari si Orihime. Oke, Orihime semoga gak ke stun ya. Nah, karakter kita mati satu.
Tapi di sini, wah, karakter kita mati, coy. Oke, semoga kita bisa ngebunuh. Masuk ronde keempat. Si Tensa ultimate. Tembus enggak ini? Oke, 2 juta, coy. Nah, ini bisa sih. Udah pada sekarat Aizen, yo Aizen. Bisa Aizen. Oke, 3.200. Aizen lagi ultimate satu kali lagi. Oke, 1.800, coy. Barisan depan masih bisa selamat ternyata ya. Di situ ada si Nemu, Neliel dan juga si Grimjo. Punya Ane masih ada 5 orang, tapi Neliel Ane itu yang tadinya itu enggak dibuil ya dari Neliel Christmas. Nah, walaupun belum kebuil, ini masih bisa bertahan loh. Itu sih bagusnya si Neliel. Walaupun belum full build, itu udah tebel bener, apalagi udah full build. Oke, apakah dari si Tensa kita akan mati? Nah, di sini kayaknya tuh Neliel kita mati ya, karena belum di build, kena ledakan dari si Nemu ini pasti mati. Oke, masih jalan, tuh kan mati. Tersisa 4 orang. Tersisa 4 orang. Sekarang 4 lawan 3. Oke, damage-nya 1 juta, tebel amat, coy. Heran loh. Jadi tebel bener loh. Itu si Neliel kalau udah dibuil dengan maksimal, itu tebelnya kayak apa enggak tahu, coy. Oke, si Yamamoto ultimate sekarang masuk ke ronde ke-5. Timnya masih bisa bertahan ya. Oke, di sini Ani percepat. Nah, ini kalian bisa lihat nanti berakhir sampai berapa ronde. Nah, buat kalian yang belum punya Neliel Christmas, itu ambil aja sih. Lumayan bisa buat defense ya, bisa membuat karakter kita itu lebih tebel lagi. Oke, ukuran ultimate Aizen mati, tersisa dari si Tensa dan juga si Orihime. Oke, semoga enggak ke si Tensa. Oke, ultimate, nice, mantap. Oke, semoga oke enggak mati ya. Nah, Orihime kita bisa ngeheal, heal lagi, full lagi tuh. Kalau mainin healer ya kayak gini ya, kalian bisa lihat berakhir sampai ronde keberapa kalau kita sama-sama pakai tim healer kemudian sama-sama tebel. Ya itu tadi ya, sebenarnya fungsi untuk ngereduce heal dari mulai ronde ke-5 sampai seterusnya itu sangat bagus sih. Karena kalau kita nggak direduce healnya, itu nggak bakal berakhir ronde kita. Oke, di sini sampai ronde ke-8 healnya tuh masih sekali ngeheal masih bisa full. Kemudian musuh juga Neliel, Nemu dan juga si Ulquaranya masih full lagi. Oke, ngeheal lagi. Tuh, darahnya masih full lagi. Masuki ronde ke-8, masuki ronde ke-9 sekarang. Masih bisa bertahan Tensa ultimate. Oke, heal lama-lama kalau healnya tuh udah enggak jalan ini bakal kalah sih. Udah memasuki ronde ke-9 sekarang. Kita lihat ronde ke-10. Si Tensa ultimate ngeheal lagi. Oke, healnya masih agak kenceng ya, walaupun gak sekenceng yang tadi. Oke, masih bisa bertahan. Itu kayaknya core ulquaranya juga itu udah maksimal sih, mungkin level 18-an mungkin. Oke, si Neliel ultimate lagi, nyimpen 2 heal. Nah, kalian bisa lihat ya, udah memasuki ronde ke-11 sekarang. Tuh, kalian bisa lihat kalau kita sama-sama main heal, itu pertandingannya itu sangat-sangat lama ya. Apalagi nanti sampai late game kan, timnya udah pada tebel, kemudian sama-sama pakai tim heal, ya udah begini jadinya ya. Begini jadinya. Jadi kita main ya heal-healan terus, oke. Nge-heal lagi tuh kan. Itu aja masih kenceng loh sampai ronde ke-12 ya. Sampai ronde ke-12 itu masih kenceng loh. Habis ini kita ronde ke-13. Oke, si Orihime ini belum bisa ngeheal, tapi musuh masih bisa bertahan, boy. Walaupun healnya nggak sekencang Orihime, tapi dia tuh konsisten ya, konsisten. Setiap akhir ronde ngeheal, setiap akhir ronde ngeheal. Oke, 13, tuh ronde ke-13 masih bertahan, tapi di sini aneh kayaknya kalah karena kalah sama si Nemu. Nemunya itu ngeledakin karakter-karakter aneh. Jadi kurang lebih seperti itu pertandingan dari Orihime Christmas digabungin sama Neliel, kemudian musuh Nemu digabungin sama si Neliel Christmas. Nah, pertandingannya kalau sama-sama bisa ngeheal ya kurang lebih seperti ini ya.
kita sampai berapa ronde. Nah ini aja sampai 15 ronde, ini gak berakhir-berakhir, oke? Jadi mungkin itu saja videonya, terima kasih dan bye-bye.